Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Merdeka Belajar episode ke-17 pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Hari ini telah tiba pada tahapan festival tingkat provinsi, proses akhir yang perlu diteruskan oleh anak-anak kita. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara bersama 5 kabupaten kota di Sumatera Utara melaksanakan revitalisasi bahasa daerah Melayu Dialek Pane, Melayu Dialek Sorghum, dan Batak Dialek Anggola. Tahapan rapat koordinasi antar instansi pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli, diskusi kelompok terkumpul dan koordinasi dengan pakar dan maestro pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juli, pelatihan guru utama pada bulan Agustus, diseminasi model bahasa kepada tunas bahasa ibu yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober, festival bahasa ibu tingkat kabupaten kota yang telah dilaksanakan, dan tibalah hari ini kita memasuki festival bahasa ibu tingkat provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Medan. Kami laporkan kepada Bapak dan Ibu bahwa revitalisasi ini melibatkan 36 sekolah tingkat SLTP, 46 sekolah tingkat SD, dengan jumlah 251 guru utama atau yang biasa disebut dengan guru master. Menurut data kami yang dapat kami himpun, ada 1.942 guru sejawat yang dilibatkan. Demikian juga 5.647 siswa SD dan 17.800 siswa SMP sederajat yang dilibatkan dalam revitalisasi bahasa daerah ini. Pada tahap FTBI ini terlibat 140 penutur muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam berbahasa daerah dalam 7 jenis kegiatan, yaitu yang pertama membaca dan menulis aksara daerah, yang kedua menulis cerita pendek, yang ketiga membaca dan menulis puisi atau sajak, yang keempat mendongeng, yang kelima adalah berpidato, yang keenam menyanyi atau melakukan tembang tradisi, dan yang terakhir adalah komedi tunggal atau stand up komedi dalam bahasa daerah. Pada hari ini, anak-anak akan mendapatkan penguatan dalam seni pertunjukan, dan esok hari mereka akan menunjukkan kemampuannya dalam berbahasa daerah yang juga akan disaksikan para siswa dari kota Medan dan kota-kota di sekitarnya. Revitalisasi bahasa daerah ini dilaksanakan atas kerjasama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wali Kota kelima Kabupaten Kota, beserta jajaran Dinas Pendidikan. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para akademisi, budayawan, pakar, maestro, kepala sekolah, guru, dan para pegiat dan pengembang bahasa daerah yang telah terlibat dalam rangkaian revitalisasi bahasa daerah ini. Yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini, marilah kita berikan apresiasi kepada anak-anak kita yang telah berlatih merevitalisasi bahasa daerah mereka, karena aktor utama pada revitalisasi bahasa daerah ini adalah anak-anak yang telah menggunakan bahasa daerah dalam berbagai permainan dan media dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang berbahagia, tiada gading yang tak retak. Tentu pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 masih banyak kekurangan. Kami juga mohon maaf atas kehilafan selama melaksanakan silaturahmi kepada Bapak dan Ibu. Untuk itu, marilah kita teruskan ikhtiar ini pada tahun-tahun mendatang agar bahasa daerah kita tetap terpelihara, dan kami berharap tahun depan kita dapat melaksanakan revitalisasi bahasa daerah yang lebih baik,
lebih luas jangkauannya dan lebih menarik bagi anak-anak kita. Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami mohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili Gubernur Sumatera Utara berkenan membuka dan memberikan arahan sebagai wujud dukungan pemerintah provinsi untuk meneruskan proses revitalisasi bahasa daerah pada tahun-tahun berikutnya. Bunga mawar untung berkah, wangi aroma tertancap kuat. Kita teruskan revitalisasi bahasa daerah untuk Sumatera Utara yang bermartabat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas kekhilafan dalam sikap dan perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.